Assalamualaikum dulur-dulur subscriber dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di YouTube Masuk Channel lho. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya berada di daerah Kedawung ya. Ini di perumahan di Kedawung, tepatnya di Jember Timur. Di sana di luar ada sun juga lho. Dan di sini saya akan review yang di dalam dulu. Ada Barreta Audio. Untuk speknya ini lho, lokalan. Untuk di luar itu sound lokal juga, tapi enggak sama ya. Nanti kita ke sana. Untuk Barreta ini pakai 1 low dan 3 pop middle. Untuk subnya ini enggak tahu dia pakai berapa lho. Itu auto pen lho. Sound lokal liko dungin. Ya, pakai box vented. Oke, kita tanya-tanya untuk speknya ini pakai speaker apa aja? Karena saya tadi disuruh ke sini, diminta ke sini loh. Untuk powernya di sini. Ada 5, ada 4 power. Lokal semua ya. Oke, kita tanya-tanya untuk speknya ya. Tuh lokasi hajatannya di sini. Oke, kita tanya-tanya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa ini? Mas Rosi. Mas Rosi. Ini mau tanya-tanya tentang spek yang dipakai ini. Untuk speaker subnya ini pakai apa ini Mas? Bawahnya 4 pakai Fabulous. Pakai Fabulous full ya Mas? Enggak, pakai asli 4. Asli 4 Fabulous 4. Untuk tipe boxnya ini pakai box apa ini Mas? Vented. Pakai box vented lur. Untuk low-nya dan middle-nya ini pakai apa ini Mas? Fabulous. Fabulous semua ya. Full. Yang berapa inan Mas? Yang 10. Yang 10 in sama 15 in. Untuk head-nya Mas? Head-nya pakai AC ya. Pakai ACR lho. Ya, untuk spek-spek speakernya ya. Untuk aksesoris yang dipakai nih Mas? Kalau mixernya pakai PV. Untuk mixernya pakai PV lho. Untuk aksesoris lainnya Mas? Anu, DBX. Pakai 234. Pakai DBX 215. Ya, itu lho. Pakai DBX yang 234 XL sama Qualiser 215. Dan efek itu ya Mas, efek Alesis ya. Pakai efek. Untuk powernya nih, power Ombro ini Mas. Yang berapa ampere nih untuk trafonya? Yang 30. Yang 30 ampere. Yang 30. Ya itu lho, itu powernya ya, 30. Untuk subnya yang 30 ampere ya Mas. Ada berapa power untuk subnya ini? Ada 2 power. Ada 2 power. Untuk low mid-nya ada 2 juga ya. Yang 20 ampere ya. BTL apa gimana ini? Biasa. Biasa ya. Itu lho untuk power-powernya ya. Untuk spek-speknya yang dipakai. Oke, kita request lagu ini. Boleh request lagu ini Mas? Boleh. Tuh request lagunya pakai dangdut apa Mas? Yang DJ gak apa-apa juga Mas? Yang enak pokok. Ntar lagi ya lur. Ini masih ada orang sholat ya. Kita dengarkan suaranya tar lagi. Ya, untuk kelistrikan ini Mas, pakai yang diesel berapa ini Mas? Pakai dinamonya pakai 5000. Dinamonya pakai yang 5000. Berapa BK ini? 16. 16 BK lur. Ya, untuk kelistrikannya ya. Oke, kita dengarkanlah suaranya tar lagi. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Masuk Channel lur. Ini masih celepen nih, baru saja waliman. Lokasinya di pinggir sawah ya. Detailnya di pinggir sawah ini. Tuh terop operatornya di tengah sawah. Oke, kita dengarkan suaranya tadi lagi. Ini ditutupin. Oke, lur. Terima kasih. Ini ada yang di luar BMS Audio. Kita tanya-tanyakan spek-speknya ntar lagi ya. Nah, ini BMS Audio.
pakai 2 low dan 4 middle. Tadi ada dikodungin lagi, di dalam juga dikodungin. Kalau bahasa Madurnya itu dikodungin loh. Di kalau bahasa Indonesianya pakai jilbab. Untuk boxnya ini ya. Ini CLA ini. Baru sih loh, CLA. Ada 6 box, 6 box sub double. Enggak tahu nih ya untuk spek-speknya. Kita tanyakan ntar lagi ya untuk BMS audio. Kalau untuk info sewanya ini loh. Oh, di dalam lagi mantena. Kita lihat-lihat powernya ya. Untuk powernya ini. Ada 5 buah power. Untuk power middle dan subnya. Paling subnya pakai 3 power loh. Untuk linearnya pakai 2 power. Dan tidak lupa ini lur, peras. Ini beda ya perasnya ya. Benda sama-sama lur. Ini adat. Adatnya orang desa. Oke, lanjutan lagi lur. Spek-speknya ya. Oke, masih ada mantenannya di dalam. Tuh spek-speknya kita tanyakan ntar lagi ya. Tanya-tanya speknya ini mas. Ini dengan mas siapa ini? Mas Roy. Mas Roy. Operator ya mas? Mau tanya-tanya speknya BMS audio ini mas. Pakai speaker apa ini mas? Fabulous. Semuanya full. Yang 18 ini mas. Iya. Untuk boxnya sendiri ini pakai box apa ini? LA. Pakai box LA ya. Nah, untuk low-nya ini mas? 15. 15 ini ya. Sama, sama Fabulous juga?
Oh, ACR, ACR apa? Platinum, ACR Platinum lho. Untuk low-nya, untuk middle-nya mas? Fabulous. Untuk middle-nya 10 in Fabulous lho. Untuk hack-nya mas? Hack-nya akustik. Hack-nya akustik lho. Untuk spek-spek speaker-nya ya? Ya. Untuk aksesorisnya mas? Pakai Yamaha. Pakai Yamaha ini ya? Yamaha 4 channel, tapi ini kok berinjir kayaknya mas. Siapa? Maaf ya, Yamaha berinjir ini mereknya deh. Untuk koalisernya ini mas. Manajemen yang apa ini mas? Untuk ini loh, untuk manajemennya DBX. Untuk aksesorisnya ya. Untuk alisisnya itu efek ya mas? Efek. Dan untuk power-powernya ini pakai yang trafo berapa ampere nih mas? Yang sub-nya 30. Untuk linernya ini mas? 10. Yang 10 ampere loh? Iya. Rata semua ini ya. Ini di BTL apa gimana nih mas? Apa biasa? Biasa. Biasa loh. Untuk drivernya biasa ya? Gak BTL, gak Namek, ya apa gitu dah. Untuk lokalan ya? Umbro. Umbroler. Umbronesia ini. Untuk kelistrikan ini mas? 5.000. Untuk kelistrikan yang 5.000 kVA ya? Iya. Untuk BK-nya? Yang berapa BK itu mas? Grup per 1. 16. 16 BK ya? Sama kayak yang di dalam kayaknya. Sama. Ini masnya lagi aneh nih. Oke mas, terima kasih mas untuk infonya ya. Kita tunggu cek soundnya atau lagi masih ada tahlilan katanya lho. Iya. Oke, terima kasih. Kita dengarkan elektronan aja lho. Karena waktunya mepet. Belum di-loss.